Kembali lagi di channel Info Walet, di mana channel ini memberikan informasi-informasi mengenai teknik budidaya burung walet secara gratis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rahasia petani walet agar anakan tidak pindah setelah belajar terbang. Cara agar anak burung walet tidak pindah ke gedung lain adalah mengupayakan agar suara panggil yang ada di lubang masuk burung terdapat pula suara inap di dalamnya. Tujuannya adalah ketika anak burung walet belajar terbang, maka anak burung walet tersebut masih mengingat asal suara inap yang terdengar dari kejauhan. Mengapa demikian? Karena anak burung walet sudah terbiasa dengan suara inap semenjak anak burung walet masih di dalam cangkang telur. Sekian informasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi budidaya burung walet berikutnya.